Hai, morning semua, apa khabar? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang sangat sihat dan sangat-sangat menjaga kesihatan kamu. Di mana kamu sedia maklum yang sekarang kita berada dalam perintah kawalan pergerakan PKP dan saya sangat-sangat berharap kamu semua dapat mematuhi arahan ini dan menjaga kesihatan kamu di tahap yang paling-paling terbaik. Okey. Virus ni sangat bahaya dan jangan mengambil mudah. Okey, untuk pertemuan minggu keempat ini, UZW184 Badminton, saya telah pun menyediakan modul dan kamu boleh lawati dan download di laman web Pusat Kokeh Unimed. Okey. Modul keempat ini kita lebih tertumpu kepada sejarah badminton dunia dan Malaysia. Apa yang perlu kamu buat adalah bila kamu dah buka link tersebut, okey. Di modul itu, modul minggu keempat 11 April 2020, UZW184 Badminton. Okey, yang pertama kamu buka link yang saya bagi. Okey. Bila kamu buka link tersebut, okey, dia akan keluarlah seperti ini. Okey. Ini contoh link ni ya. Di sini ada sejarah dan perkembangan badminton dunia. Dan juga ada sejarah perkembangan badminton di Malaysia dan juga ada sedikit tentang undang-undang. Okey, tentang undang-undang asas. Sila baca dan fahami kandungan tersebut tentang asal-usul badminton, tempat asal-usul badminton, dari mana badminton ni asal, apakah nama sebenarnya sebelum itu, sebelum dia bagi nama badminton tu apakah nama dia dan penubuhan persatuan dan sebagainya. Okey, bila dah kamu faham semua, sila jawab kuis modul yang saya bagi ni. Kuis modul yang keempat. Okey, tugasan modul keempat UZW184 Badminton ni, kamu pastikan nama penuh kamu, masukkan nombor matrik dan sila email kepada saya seperti email yang saya bagi di dalam modul ni, ilhamzamri@gmail.com sebelum 18 April, okey. Jangan lewat. Okey, yang Q1 ni ada di sini, dimensi, ukuran panjang gelanggang, ukuran lebar, ketinggian tiang, jaring. Okey. Kamu masukkan di sini semua ukurannya. Dan Q2 apakah ukuran ni? Okey, ada gambar ni. Gambar ni menunjukkan yang dia hampir sama dengan Q1. Tetapi di sini saya nak kamu faham apakah ukuran, di mana ukuran kamu letak di ukuran tu di mana. Okey. Ini adalah di sini ada arrow dia. Arrow ni, ke arrow tu kamu letakkan dia punya ukuran tu berapa, okey. Q3, dari manakah nama asal kejohanan Thomas dan Ubel serta bilakah kali terakhir Malaysia memenangi Piala Thomas? Piala Thomas ini adalah satu kejohanan yang sangat besar yang dikejar oleh semua negara yang menyertai acara badminton. Okey, kamu ceritakan secara ringkas dari manakah kejohanan ini bermula, asal usul nama Thomas dan Uber, dan pada tahun bilakah kejohanan ini dimulakan. Terangkan secara ringkas dan ada di situ juga di Q3 serta bilakah kali terakhir Malaysia memenangi Piala Thomas. Okey. Kamu ceritakan bilakah kali terakhir Malaysia memenangi Piala Thomas dan senaraikan pemain-pemain yang terlibat dan acara-acara yang telah disertai setiap pemain tersebut. Q4, senaraikan acara yang bertandingkan dalam sukan badminton dan contoh pemain. Okey, senarai di sini saya ada 5. Okey, kamu masukkan acara-acara, setiap acara-acara yang ada dipertandingkan dan contoh di setiap acara itu adalah nama pemain yang bermain, okey. Dan last sekali, jawab soalan berikut. Pertama, apakah definisi badminton? Kedua, apakah nama asal badminton? Ketiga, sejarah badminton dunia yang anda tahu, terangkan secara ringkas. Sejarah badminton di Malaysia yang anda tahu, terangkan secara ringkas. Kelima, kejohanan badminton yang mula dipertandingkan di dunia, okey, masukkan tahun, nama kejohanan, tempat. Okey, saya juga ada sertakan link video untuk ditonton di YouTube, iaitu mengenai sejarah
badminton juga. Okey, saya harap kamu semua dapat melaksanakan modul yang saya beri ini dan emailkan kepada saya mengikut tarikh yang saya tetapkan. Okey, good luck semua. Semoga kita berjumpa lagi pertemuan yang minggu yang kelima. Okey, bye.